Halo pemirsa. Selamat datang di kembali di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas kendaraan tempur pindad badak produksi dalam negeri. Sebelum menonton alangkah baiknya like, share, dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Silahkan menonton. Mobil lapis baja pindad badak adalah kendaraan lapis baja yang diproduksi oleh PT Pindad, Persero, sebuah perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan. Kendaraan ini dirancang untuk penggunaan militer dan digunakan oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia. Badak memiliki lapisan baja yang dapat melindungi awak dan penumpang dari serangan senjata api kecil dan peluru kendali. Kendaraan ini dilengkapi dengan senjata mesin dan perlengkapan pertahanan lainnya. Selain digunakan oleh TNI, badak juga diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Kendaraan ini telah terbukti andal dalam kondisi pertempuran dan dapat diandalkan dalam berbagai situasi medan. Spesifikasi. Berikut adalah beberapa spesifikasi mobil lapis baja pindad badak. Dimensi. Panjang, sekitar 6,8 meter. Lebar, sekitar 2,5 meter. Tinggi, sekitar 2,6 meter. Berat. Kendaraan kosong, sekitar 8,5 ton. Kendaraan berisi penuh, sekitar 14 ton. Daya jelajah. Jarak tempuh maksimum, sekitar 600 km. Kecepatan maksimum, sekitar 100 km per jam. Perlindungan. Lapisan baja, mampu menahan serangan peluru kaliber 7,62 mm. Kaca depan, tahan terhadap serangan peluru kaliber 7,62 mm. Perlindungan anti rudal, tergantung pada peralatan yang dipasang. Persenjataan. Senjata mesin utama, senapan mesin kaliber 12,7 mm atau 7,62 mm. Senjata pendukung, senapan mesin ringan atau senapan serbu. Perisai anti huru-hara, tergantung pada peralatan yang dipasang. Kapasitas. Awak, 2 orang. Penumpang, 8 orang. Sistem kendali. Sistem kemudi, roda kemudi di sisi kiri atau kanan. Sistem penggerak, roda 4x4. Sistem suspensi, suspensi independen pada setiap roda. Catatan, spesifikasi mobil lapis baja pindad badak dapat bervariasi tergantung pada versi dan konfigurasi yang digunakan. Keunggulan. Mobil lapis baja pindad badak memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan utama dalam penggunaan militer, di antaranya. Perlindungan yang baik. Lapisan baja badak mampu menahan serangan peluru kaliber 7,62 mm dan kaca depannya tahan terhadap serangan peluru kaliber yang sama. Dengan perlindungan yang kuat ini, awak dan penumpang badak dapat terlindungi dari ancaman musuh selama pertempuran. Mobilitas yang baik, badak dilengkapi dengan sistem penggerak roda 4x4 yang memungkinkannya untuk melintasi berbagai jenis medan, termasuk daerah berpasir dan berlumpur. Senjata dan perlengkapan yang memadai, badak dilengkapi dengan senjata mesin utama kaliber 12,7 mm atau 7,62 mm dan senjata pendukung lainnya, seperti senapan mesin ringan atau senapan serbu. Selain itu, badak juga dapat dilengkapi dengan perisai anti huru-hara untuk perlindungan tambahan. Kapasitas yang cukup. Dengan kapasitas untuk 2 awak dan 8 penumpang, badak dapat mengangkut cukup banyak personel dalam satu kendaraan. Dapat dikustomisasi. Badak dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, badak dapat dilengkapi dengan sistem perlindungan anti rudal, sistem komunikasi canggih, atau sistem navigasi GPS. Terbukti andal dalam kondisi pertempuran. Badak telah terbukti andal dan dapat diandalkan dalam berbagai situasi medan dan kondisi pertempuran. Kendaraan ini telah digunakan oleh TNI dalam beberapa operasi militer dan diakui sebagai kendaraan taktis yang efektif dan handal. Pembuatan dalam negeri. Badak merupakan produk buatan dalam negeri yang diproduksi oleh PT Pindad, Persero, Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan industri pertahanan nasional dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Kekurangan. Meskipun memiliki banyak keunggulan, mobil lapis baja pindad badak juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain. Keterbatasan kecepatan, badak memiliki kecepatan maksimum sekitar 100 km per jam, yang cukup lambat dibandingkan dengan kendaraan militer modern lainnya.
Terbatas pada medan tertentu, meskipun badak dapat melintasi berbagai jenis medan, kendaraan ini kurang efektif di daerah yang sangat berbukit atau berbatu. Konsumsi bahan bakar yang tinggi, karena beratnya yang cukup besar, badak memerlukan banyak bahan bakar dan konsumsinya bisa cukup tinggi. Tidak sepenuhnya tahan terhadap rudal, badak mampu dilengkapi dengan sistem perlindungan anti rudal, tetapi perlindungan ini tidak bisa menjamin keamanan kendaraan secara penuh. Biaya yang relatif mahal, badak adalah kendaraan militer kelas atas yang memiliki banyak fitur dan perlindungan, sehingga harganya relatif mahal. Ini bisa menjadi kendala untuk negara atau kelompok yang memiliki anggaran terbatas. Kesimpulan. Dari informasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mobil lapis baja pindad badak adalah kendaraan militer yang handal dan efektif dalam melindungi personel dari ancaman musuh selama pertempuran. Kendaraan ini memiliki perlindungan yang baik, mobilitas yang baik, senjata dan perlengkapan yang memadai, serta dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, badak juga memiliki beberapa kekurangan, seperti keterbatasan kecepatan, keterbatasan pada medan tertentu, dan biaya yang relatif mahal. Meskipun begitu, badak tetap menjadi pilihan utama untuk penggunaan militer di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.